Buat Persib mewek, Spaso resmi umumkan klub barunya musim depan. Masa depan Ilija Spaujevic tampaknya sudah menemukan titik terang. Dia dikabarkan akan segera merapat ke Bali United. Bahkan hal itu semakin terjawab sudah usai akun Instagram official resmi Bali United mengunggah video yang memperlihatkan sosok Spaso. Dalam video tersebut Spaso terlihat menggunakan kaos berkerah berwarna merah dengan logo Bali United di dada kirinya. Tidak hanya itu, Spaso terlihat tengah menuju ke Bali. Selain itu, dirinya juga memberikan sebuah pesan mesra kepada publik pecinta sepak bola Indonesia. Dirinya mengingatkan untuk menyaksikan konferensi pesnya besok dalam layanan streaming. Bahkan akun Instagram Spaso sendiri juga mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya tengah berada di dalam pesawat. Selain itu, dirinya juga membubuhkan sebuah teks. Spaso sendiri tampaknya ingin mendapatkan tantangan baru dalam karier persepakbolaannya. Selain itu, kepindahannya ke Bali United kemungkinan dipengaruhi oleh tak bermainnya Bayangkara FC di ajang Asia. Dengan berlabuh ke klub yang berjuluk Serdadu Tridatu itu, Spaso kemungkinan akan bermain di dua kompetisi, yakni Liga 1 dan Playoff Liga Champions Asia.